Dalam rangka mengikuti kejuaraan nasional NTB Cup 4 tahun 2017, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengirim setidaknya 4 orang atlet tinju amatir. Kejuaraan tersebut akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 19 Desember 2017 di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini, keempat atlet yang akan berangkat dilepas langsung oleh Komandan Kodim 0419 Tanjab, Letkol ARH Hairi Sasono Utomo. Keempat atlet tersebut yakni Joko Saputra, Adi Satria Oktarizal, dan M. Syaukani di kategori elit putra, kemudian Regi Saputra Tarizal di kategori junior putra. Dalam kesempatan ini, Dandim 0419 Tanjab Letkol ARH Hairi Sasono Utomo mengatakan keberangkatan tim Pertina Tanjab Barat pada ajang nasional merupakan yang pertama. Menurutnya, selain ajang silaturahmi, keikutsertaan 4 orang atlet ini juga menjadi tolak ukur mengasah kemampuan dan kebolehan yang dimiliki oleh para atlet tinju Tanjab Barat. Undangan ya, betul ya, dari Gubernur NTB dalam rangka untuk Gubernur Cup di sana, turnamen, dan kebetulan memang Korem sana yang mau ini ya, inisiatifnya ya. Jadi akhirnya kita ikutkan, kita koordinasi dengan Pertina, kita juga laporkan ke Dispora ya. Ya, jadi dapat dukungan juga dari Dispora, akhirnya kita berangkatkan atlet ke sana. Harapan kita untuk Pertina itu, Pak? Harapan kita adalah yang terdekat ini Porprov ya. Nanti bulan Maret nanti akan ada Porprov, dan anak-anak juga sudah TC juga yang lain di sini. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya event ini sebagai ajang untuk menimba ilmu mereka, mencoba uji coba. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.